Dasar ya, dia nggak tahu ya. Kita tembak cepat nanti. Oke, kena. Sedikit lagi mati ya teman-teman. Back to my channel. Oke, hari ini kita akan bermain PUBG Mobile ya. Sekian lama sudah enggak main PUBG Mobile, kita sekarang akan bermain PUBG Mobile. Dan sini ada update baru, yaitu ada mode war juga, dan banyak ada scope dan senjata-senjata juga yang baru. Oke, kita langsung aja start. Oke teman-teman, kita udah di pesawatnya ya. Sekarang kita di mode di Miramar ya, bukan jadi ranger, tapi yaudahlah, ini kayaknya dia bakal susah soalnya kalau di Miramar itu kayaknya orangnya juga. Oke, kita langsung terjun aja ke bawah, soalnya kalau musuhnya kita ngikutin musuh gitu, takutnya nanti langsung udah digugurin mati ya. Oke, kita dapat AKM sama tas level 1. Oke, kita langsung aja dapat baja juga. Oke, atas level 2. Oke, kita ambil dulu ini pelurunya. Nani? Omae wa mou shindeiru. Oke, kita udah mati duluan, tapi nggak apa-apa, kita akan masuk ke match yang kedua. Kita skip. Oke teman-teman, kita udah masuk ke match yang kedua ya. Sekarang kita di mode war. Tapi kalau di mode war ini, lihat ini, kalau kita mati, kita bisa refresh lagi ya, muncul dari pesawatnya lagi. Terus semua orang juga bentuknya sama kayak gini ya, pakai baju putih, celana jean ya, terus kepalanya botak, pakai dasi juga ya sebenarnya. Oke, ini siapa? Ada orang. Hati-hati. Kita lari dulu aja, teman-teman. Kita lari dulu. Oke, ini kayaknya modenya itu pakai sniper ya. Kita lari dulu aja, teman-teman. Soalnya sini banyak musuh. Jadi kalau kita mati itu kan nggak seru ya. Oke, teman-teman, di sini kayaknya udah kebanyakan orangnya udah punya dapat senjata weapon yang lain, weapon yang bukan sniper. Kita sembunyi dulu aja teman-teman di batu, soalnya kalau di sini ini modenya ini seru juga, tapi kadang-kadang suka nyebelin kalau kita mati. Oke, kita merangkap aja dulu ya teman-teman ya. Di sini suka kadang-kadang suka bikin kita gregetan juga ya. Main ginian tuh main PUBG Mobile. Oke, hati-hati. Oke, ada teman kita di sini. Kita selamatin dulu teman kita. Oke. Oke, kita jagain dulu aja teman kita. Oke, teman-teman, kita langsung aja kita tembakin. Kita cari-cari musuhnya di sini kemana aja. Oke. Itu ada musuh. Oke, udah hilang musuhnya. Tiba-tiba ngilang ya teman-teman ya. Saya juga bingung ini. Oke, kita lihat di atas sini nggak ada siapa-siapa. Oke, ada pergerakan di belakang. Oke, makasih ya ini temennya, kita baik banget ya teman-teman ya, dia mau nyelamatin kita ya. Ternyata teman kita ini jago juga, lumayan ya pak teman-teman ya. Hanya pakai Scar L ya. Oke, kita dapat pelurunya banyak banget ya teman-teman. Pelurunya banyak banget. Kita nggak butuh ini sniper K8. Namanya apa ya teman-teman ya? Oke, K98.000. Ya, kita cukup satu aja, nggak usah banyak-banyak ya, dua nggak perlu. Soalnya kita ntar mati refresh lagi kan. Pokoknya kalau refresh itu kita kayaknya senjatanya beda-beda ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita suka dapat
yang lain juga, nggak selalu sniper gitu. There's nothing to it. I believe I can fly. Teman-teman kita jatuh ya. Oke, kalau gitu kita merangkap aja dulu ya ke teman kita. Kayaknya kita bakal ketembak. Ya, kena sniper. Ini orang banyak lihat. Oke. Oke, kita ketembak ya, teman-teman. Oke, kita kayaknya nggak bakal bisa ke tempat ke nomor 2 soalnya jauh banget. Dia juga udah merangkap juga ya. Oke, enaknya di mode war ini teman-teman ya, kita bisa nge-refresh lagi ya teman. Oke, lihat kan ya teman-teman, di sini tuh kita udah itu refresh lagi ya. Jadi kok kita mati di sini, kita jadi ya aman-aman aja. Tembak aja dari sini, dari belakang ya teman-teman ya. Oke, hati-hati teman-teman. Ini orangnya. Kok di mode ini tuh paling rame ya teman-teman ya. Paling seru pokoknya ya. Kalau kalian pengen nyoba main PUBG Mobile ya, download aja di Play Store, udah ada di Play Store. Kalau dulu itu masih cuma adanya di, kalau gak salah itu cuma ada di itu Xbox sama di laptop aja. Oke, kita loncat-loncat mainnya ya teman-teman. Kalau kalian mau main ini tuh loncat-loncat. Oke, kayaknya kita bakal mati ya. Oke, teman-teman, kita mati belakangnya. Oke, teman-teman, kita dapat senjata. Ini senjatanya itu nge-burst banget ya. Kita ini butuh tembakan gini juga. Kalau kita pakai tembakan sniper itu paling kita cuma nembak sekali, kalau nggak kena kepala dia mungkin nggak langsung mati ya kan teman-teman. Rugi juga kalau kita pakai sniper juga. Kita harus punya tembakan yang nge-burst juga ya teman-teman. Jangan lupa juga ya, kalau tembakan nge-burst gitu sebenarnya, kalau kalian lagi ngelawan, tembakin aja ya, nggak usah, mungkin nggak usah tahu ngepas banget ya. Walaupun membuangin peluru, tapi kalian bakal aman. Kalian bakal ngekill pokoknya. Kan di atas sana, di situ banyak musuh banget teman-teman. Nah, kayak di sini nih, kita tembak teman-teman. Kayak dari arah mana ya? Oke, nggak ada teman-teman. Oh, oke. Di sana, ada musuhnya teman-teman. Kita pancing aja dulu musuhnya buat ke situ, siapa tahu aja dia tembak sama bom. Nongol itu kita matiin aja itu ya. Oke, nggak kena-kena ya teman-teman. Susah juga ya kayaknya mainnya. Oke, kena teman-teman. Kita kena. Oke. Kita udah kenain kepalanya, ini kayaknya gampang ya kenain kepalanya. Oke, kena teman-teman, kena. Oke, miss. Hati-hati ya. Oke, dia kesini. Oke, teman-teman, dia udah lumpuh. Oke, dia nggak tahu nih ngapain ya, dia merangkap kemana ya. Gak bakal bisa lari ya teman-teman. Oke, dia udah ketembak sama yang lain ya teman-teman.
kadang-kadang kalau musuhnya dia mati sendiri itu kadang-kadang dia bisa akibat dia pendahan terus ya teman-teman. Kalau nggak ada yang nembak juga, nah, itu bisa jadi tanda-tanda juga ya teman-teman. Begitu kita ke atas ya teman-teman, kita siap-siapin aja dulu. Kita di sini kita pegang tembakan ginian aja ya. Siapa takut ya, kita majuin aja. Oke teman-teman, kita bener-bener chicken dinner. Oke, terima kasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe juga dan like ya. Dan terima kasih ya yang telah mendukung channel Gamers Battles. Jika kalian baru datang ke channel Gamers Battles, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya yang sebelah kanan subscribe. Oke, terima kasih. Dah, salam pupi.